Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel YouTube aku, Ika Herunisa. Di video kali ini, aku mau nge-review produk dari Fairawet. Dan produk Fairawet apa yang bakal aku review? So, buat kalian penasaran dengan reviewan aku, stay tune terus ya. Oh iya, sebelum nonton reviewan aku, jangan lupa untuk kasih subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga hidupkan tab icon loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu video-video terbaru aku. Ini tuh aku punya produk dari Fairawet dan aku mau kasih lihat ke kalian. Dan juga aku mau nge-review produk-produk ini. Ini aku punya Fairawet, ini yang sour cream. Terus ini aku juga punya Fairawet, gede ya. Ini yang bubbly foam body wash. Terus ini ada hand and body lotion dari Fairawet. Dan tiga produk tadi bakalan aku review satu persatu. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi lagi, aku bakal langsung review produknya. Langsung review produk dari Fairawet. Dan di sini aku mulai dari Fairawet Sour Cream Brightening. Ini yang sakura sama biru mutiara. Kayak ini gede ya. Ini tuh 1000 ml. Ini tuh kayak apa ya? Ini tuh sabun cairnya gitu. Dan aku bakal langsung bacain ini. Tapi gak semua sih, beberapa aja yang ada di belakangnya. Sabun mandi cair Fairawet Sakura dirancang dengan formulasi yang baik dari bunga sakura dan pearl powder untuk membantu mempertahankan kemanjaan dan kehalusan. Sabun mandi cair ini membantu menjaga kehalusan dan elastisitas kulit. Jadi ini tuh bagus banget yang aku baca. Ini apa kalian dari sabun mandi cair Fairawet Sakura dengan bumbu mutiara. Dan cara penggunaannya gimana sih kak? Jadi langsung aja aku bakal langsung ngebukanya ya. Jadi ini tuh kayak gini. Kayak ini. Beda kan? Jadi ini tuh kayak gini dan ini tuh kita tinggal tekan aja di sininya. Ngambilnya itu secukupnya aja sih, enggak usah yang over. Aku bakal mencobanya. Dan guys, ini aku udah ngambil di sini dan aku mau kasih air juga. Aku udah kasih air di sini. Guys, ini kan aku nggak ada di kamar mandi tapi di kamar aku. Dan jadi aku nggak berani juga ngasihnya banyak-banyak juga. Aku takutnya kamar aku. Jadi, oh ini enak banget, licin banget. Langsung ya. Langsung aduhai, tapi ini aku gak berani terlalu banyak sih. Jadi ini dicoba dong kak, kalau dibanyakin gimana ya. Oke, jadi kalau semakin dibanyakin, ini bisa-bisanya juga semakin keluar ya. Dan aromanya juga enak banget. Ini seger banget aromanya, aku rekomend banget ini buat kalian. Teksturnya juga enak, gak kasar gitu di kulit kita, gak kasar gitu di kulit kita, dan aromanya juga bikin segar. Aku rekomend banget ini buat kalian. Dan juga pastinya itu mudah banget kan, kalian tinggal tekan aja. I like. Dan guys, yang selanjutnya aku bakal nge-review Fairawet Bubbly Foam Body Wash Brightening. Ini Insta Foam Luxury Feel Japan Formula. Dimulai dari kemasannya dulu ya. Dan ini tuh apa ya? Ini tuh Fairawet, ini tuh yang susu kambing,
pegaga sama lingkungan lainnya. Terus di sini tuh ada segel gitu, kayak ada segelnya gitu. Ini juga kayak gini segelnya guys. Terus di sini juga tuliskan. Sabun mandi busa. Jadi ini ada busanya. Oke. Apa di dalamnya pas saat melakukannya apa gimana? Aku mau kasih lihat ke kalian ini sabun mandinya. Oke. Jadi ini tuh berbentuk busa langsung kayak gitu. Ini harum banget, ini semerbak harum gitu. Aku suka sama yang harum-harum gitu. Ini tuh bentuknya beneran busa guys. Makanya kalian bisa lihat kan, ini tuh busa beneran. Dan coba ya di tangan kita. Oke. Lihatlah, ini langsung gitu guys, otomatis gitu ya. Busa langsung jadi kayak gini. Langsung apa ya, sabun gitu. Ya emang sabun sih, semuanya sabun cair. Maksudnya tuh kayak ini busa tapi langsung. Iya kan, kalian paham lah kalau sabun. Dan ini tuh enak banget, ini tuh mudah meresap banget di kulit guys. Kalian bisa lihat kan, mudah banget meresap. Dan gimana kalau bisa ini dicampur dengan air ya? Coba ya. Cara penggunaannya itu
usapkan ke seluruh tubuh dan tangan. Jadi ini tuh hand and body lotion dari Fera White dan ini tuh 300 ml. Dan aku bakalan ngebuka ini dan juga pakai ini. Seperti apa sih hand and body lotion dari Fera White? Hand and body lotion dari Fera White ini kayak gini, warnanya tuh warna putih. Kalau soal aromanya sih menurut aku ini enak aromanya, gak bikin enak gitu loh guys. Maksudnya gimana sih kak? Jadi ini tuh aromanya tuh enak gitu, apa ya, santuy-santuy, aromanya tuh aroma santuy ini kalau menurut aku. Enak banget. Kayak gini, ini kental, ini 50-50 kalau aku bilang. 50-50. Terus, coba di kulit kita, oke? Okay? Jadi di sini aku nyobain juga. Itu enak banget, teksturnya tuh ringan gitu di kulit kita. Di kulit aku nyoba teksturnya tuh ringan, enak banget. Dan ini tuh bisa dibilang itu udah meresap banget ya. Tadi padahal ini banyak banget. Terus aku naruhnya gini ya. Dan itu meresap banget dan itu bisa kok disebarin ke seluruh tubuh kita. Dan resep gitu guys. Dan soal aromanya enak menurut aku suka ini sama aromanya. Tuh produk dari Fera White ini tuh yang hand and body lotion dari Fera White ini yang 300 ml. Terus ada juga ini sabun cair busa dari Fera White Bubbly Foam Body Wash. Ini tuh yang 800 ml. Habis itu ini Fera White yang Sour Cream Brightening, ini tuh yang 1000. Komen kalian untuk mencoba produk-produk dari Fera White, karena menurut aku produk-produk dari Fera White itu bagus-bagus. Sekian video dari aku berharap kalian suka dengan video aku. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, komen, dan